Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samii'ul 'aliim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi nikmat kesihatan, nikmat dipanjangkan usia, dapat lagi kita bertemu dalam siri perkongsian dalam subjek Usuluddin, yang mana kali ini kita nak bincang berkaitan dengan satu tajuk hadis, iaitu berkaitan dengan pelajaran yang ke-9 dalam Usuluddin Form 3, yang mana tajuknya An-Nahyu an Qatlin Nafsi, iaitu larangan membunuh diri, larangan supaya tidak membunuh diri. Okey, hadis yang kita akan bincangkan adalah berkaitan dengan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam taradda fihi qalidan mukhalladan fiha abada. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yuja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Itu satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa menerjunkan diri dari gunung untuk bunuh diri, maka dia di neraka jahanam akan menerjunkan dirinya ke dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa minum racun untuk bunuh diri, maka racun di tangannya itu akan dia meminumnya di neraka jahanam, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa yang menggunakan senjata tajam untuk bunuh diri, maka dengan senjata tajam itu dia melukai tangannya di neraka jahanam, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Okay, melalui hadis ni, apa yang kita dapat rumuskan adalah ada 3 perkara daripada hadis, yang mana kalau kita buat untuk bunuh diri dengan cara ni, maka kita akan dapat balasan yang setimpal, malahan lebih teruk di akhirat kelak, yang berada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya, kekal di dalam neraka jahanam itu untuk selama-lamanya. Yang pertama, terjun dari tempat yang tinggi, terjun daripada gunung ataupun tempat yang tinggi. Yang kedua, minum racun ataupun minum benda-benda ataupun minum minuman yang boleh membunuh diri, menghilangkan nyawa. Kemudian yang ketiga, membunuh diri dengan menggunakan senjata yang tajam. Maka dengan senjata itulah yang dibalas di dalam neraka. Orang yang minum, air yang dia minum itulah yang dia akan minum selama-lamanya di dalam neraka. Dan kalau orang yang terjun dari tempat tinggi, maka dia nanti di akhirat dia akan terjun ke dalam neraka seperti mana yang dia buat untuk membunuh diri di dunia ni. Okey, kemudian kita tengok kepada ma'anil kalimat berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Yang pertama, ya taradda asqata nafsuhu, iaitu menerjunkan ataupun menjatuhkan. Tahassa syariba, iaitu minum, berkaitan dengan minum racun tadi. Summan maddatan qatilatan, bahan yang menyebabkan kematian. Yaja'u yadribu, melukakannya ataupun memukulnya. Okey, kemudian kita tengok kepada syarahul hadis. Yubayyinu lana hazal hadis dalilun ala tahrimun intihar wa huwa qatlun nafsi wa annahu kabiratu min kabairiz zunub.
Hadis ini mengajar kita berkaitan tentang dalil pengharaman untuk bunuh diri ataupun qatlun nafsi, menghilangkan nyawa pada badan dengan sengaja, dan ianya adalah salah satu daripada dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Okey, kemudian kita tengok contoh-contoh lain. Sawru qatlun nafsi amdan, contoh-contoh lain bagaimana menghilangkan ataupun membunuh, mencabut nyawa diri sendiri ini ataupun membunuh diri ini daripada sudut yang lain yang apa tak disebut di dalam hadis. Yang pertama, ayyakhraj ayyajraha bisikin, menusuk badan dengan pisau. Kita tusuk badan dengan pisau kepada diri sendiri, itu salah satu daripada apa, bunuh diri yang sengajalah dan yang dimurkai oleh Allah. Yang kedua, ayyad ribaha bihajarin kabir, memukul diri dengan batu yang besar. Pukul, ambil batu besar, pukul sampai berdarah ke apa. Kemudian sampai menghilangkan nyawa. Yang ketiga, ayyal kiya nafsahu fil ma, melemaskan diri di dalam air. Kan kalau kita tengok banyak berlaku di Malaysia, terjun ke tempat daripada atas jambatan, terjun ke dalam air. Okay, melemaskan diri di dalam air. Yang keempat, ayyah niqaha bihablin, menggantungkan diri dengan tali ataupun mencekik leher ini dengan tali. Orang gantung dirilah, macam-macam jenis cara bunuh diri. Ya, cara ini bukan untuk diajar tapi untuk kita mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Kenapa semua ini terjadi adalah berkaitan dengan iman seseorang. Mungkin dia tak dapat nak terima kenyataan sesuatu dugaan yang menimpa diri dia, dia ambil jalan mudah bunuh diri. Ataupun dia tak boleh nak terima sesuatu musibah, sesuatu kesakitan, mungkin Allah uji dia sih dengan rasa sakit, kemudian dia give up untuk hidup. Dia kata daripada sakit berpanjangan macam ni, baik aku mati je. So dia pun bunuh diri. So benda-benda ni adalah perkara yang kita patut hindarkan. Kita tak boleh pun, sama ada nak niat sikit pun, okey baiklah, kalau inilah takdir Allah SWT, baik aku mati je, baik aku bunuh diri je. Tak boleh nak buat macam tu. Ini hadis ni datang dengan dalil pengharaman ataupun dalil yang Nabi sebut berkaitan dengan ancaman kepada orang yang bertindak untuk bunuh diri tanpa berfikir panjang. So dia akan mendapat balasan di neraka Jahannam, dan dia akan kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Okay, kemudian kita tengok uqubatu qatlin nafsi, iaitu apakah balasan untuk orang yang membunuh diri ini. Min akbari kabair mukhallidan finnar, ianya adalah salah satu ataupun dosa besar yang paling besar dan akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Okay, jarimatul qatli yastahakul iqab fid dunya wal akhirah, orang yang membunuh diri ini, orang yang membunuh diri ini wajib dihukum ataupun wajar dihukum di dunia dan di akhirat. Maksudnya kalau dia mati dalam keadaan dia membunuh diri, kematian dia itu orang apa, maksudnya tak ditangisi ataupun tidak memberi apa-apa impak pengajaran pada orang lain. Bahkan orang makin mengeji adalah kan, mati bunuh diri apa ni kan. So itulah akibat daripada bunuh diri. Dekat dunia pun dapat balasan, orang tak hormat, orang tak apa. Kemudian dekat akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian ma yursyidu ilaihil hadis, apakah pengajaran daripada hadis ni? Wujubus sabri alal alam, iaitu wajib kita untuk bersabar di atas kesakitan. Jangan disebabkan sakit sikit terus bunuh diri, terus ambil keputusan untuk bunuh diri. Okey, ar-ridha wa taslim bil qada, iaitu redha, kita hendaklah redha dan menerima qada, qada dan kadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib redha dan menerima takdir yang Allah bagi pada kita.
Kemudian yang ketiga, tahzirul min in intiharin nafsi, amaran tentang, okay, hadis ni pengajaran dia adalah amaran tentang jenayah bunuh diri. Ha, bunuh diri adalah satu jenayah besar. Ha, dia hukum diri dia sendiri. Ha, siapa kita nak hukum diri sendiri dengan membunuh diri? Ha, sedangkan diri kita pun adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat itu saja perkongsian untuk tajuk hadis pada kali ini. Semoga ianya memberi manfaat untuk anda semua supaya dapat kita sama-sama murajaah dan mengambil iktibar daripada apa yang kita pelajari dalam subjek usuluddin ini. Semoga ianya menjadi satu ilmu yang berkekalan dan kita boleh sebarkan kepada orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.